Siang yang cerah, secerah hati gue. Ini siang apa pagi ya? Iqbal, kok tumben datangnya cepat? Wah, kayaknya otak gue mulai gak beres nih. Iqbal? Hah? Iqbal di mana-mana? Wah, kenapa nih gue? Gue harus tetap pada komitmen awal gue untuk kasih jawaban dalam 10 hari. Dan hari ini gue akan tes kecil-kecilan si Iqbal. Apa dia emang cowok yang rela berkorban? Setia? Dan gue juga berharap si Iqbal pakai Q itu memang berkualitas. Asna pasti demen nih liat gue kayak beginian. Kali-kali necis napa? Biar kayak Indiana Jones. Yang. Wih, keren amat nih Mas Iqbal nih. Ganteng gak gue? Kayak bekerja kantoran aja. Kali-kali dong. Necis biar tampil beda. Gini nih, kalau deket sama cewek harus kayak begini nih. Jangan pakai kaos kayak lo. Bikin malu aja. Mau pesen apa Mas Iqbal? Kayaknya seleranya juga udah berubah nih. Selera gue, mie goreng, es teh manis. Yang lama. Penampilannya berubah sih, tapi lidah mah tetap sama. Ya lidah 7500. Ntar, tunggu gue narik. Gimana semalam tidurnya, nyenyak gak? Gue nanya gitu ya, pengen tahu banget ya. Tahu lu basa-basi amat, itu kenapa lu pakai baju kayak begini, kayak mau kondangan? Iya kali gue mau kondangan, kagak lah nih pengen narik biasa. Nih, biar agak rapi dikit. Asna demen kan kayak gini, rapi gini. Lu mau pakai baju kayak kondangan kek, mau kayak jadi pengantinnya kek sama aja, bohong. Kita tuh tukang ojek, gak ngaruh kali. Gak suka. Iya sih, tambah gerah gue sebenarnya. Ayah, lu ya, pas Anora. Aduh. Kenapa? Pulsa habis lagi nih, Bal. Pulsa habis. Ya udah tenang. Telepon. Iqbal beliin pulsanya bentar, ya. Titip ini ya. Titip jaketnya ya. Nanti kalau misalnya ada orang yang nyariin, kasih aja ke orangnya. Punyanya dia soalnya. Usaha. Tes pertama berhasil. Ternyata Iqbal orangnya emang enggak pelit dan cepet bertindak. Yang ini kok nggak slow-mo? Slow-mo apa sih? Pagi, Nay. Pagi, Mbak. Jangan lupa abis ini langsung ke ruang logistik aja ya. Ambil masker sama hair cap. Siap, oke? Okay? Oh, driver ojek yang baru. Kok perempuan? Kenalin, Naya. Ini Mas Mul. Mas Mul, ini Naya. Naya. Mulyati. Kalau mau tanya apa-apa, sama Mas Mul aja. Jadi kalian silakan ngobrol dulu. Gue masih ada kerjaan di ruangan. Oke, okay, Mbak. Dah. Sudah berapa lama kamu di sini? Terus ngapain kok jadi driver ojek?
Saya seminggu mas di sini. Iya, saya senang soalnya jadi driver Okejek. Soalnya tiap hari ketemu orang-orang baru. Orangnya kadang-kadang lucu-lucu, asik-asik, unik-unik. Sama kayak aku. Oh, mas senang juga ya ketemu orang banyak ya? Bukan. Terus? Aku unik dan asik. Aku narik dulu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan apa-apa untuk menjadi driver yang baik, tanya aja. Oke, siap mas. Nanti aja. Ya elah, tinggal segini lagi. Makan. Nah, bagi dua deh. 10.000 deh, satu. Ya, 10.000-nya habis mas. Ada yang 50.000, gimana? 50.000 doang? Iya. Cah, kalau gue belanjain semua habis dong. Terus makan apaan? Belum narik. Yaudah deh, ambil semua ini, 50.000. Ya, nggak pas 50.000 juga, mas. Kan harganya 52.000. Ah. Yaudah sih. Nih. Nih. Ya. Nih, Pangeran Antasari nih, 2.000. Nah, ini ya. Baru pas. Mbak. Hah? Ini pesenannya Mas Iqbal nih. Orang yang keburu pergi lagi ya. Mana belum bayar lagi. Bayar nih. Hah? Ya, barusan sama gue, lo tagih aja diri. Udah, bayarin nih. Talangin sama yang utang kemarin tuh 50.000. Hah?